Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi ceritanya hari ini saya mau buka kamera baru, yaitu mereknya sama seperti kamera yang pernah saya beli, yang pernah saya gunakan teman-teman. Ini DJI Osmo Action. Nah teman-teman, di mana yang kalian tahu kamera saya terusak kurang lebih sekitar setengah bulan yang lalu, dan ini saya pesan lagi teman-teman, alhamdulillah sudah datang. Sekarang kita buka. Nah teman, kenapa saya beli ini, karena kemarin itu waktu kemarin saya rusak itu saya coba untuk membeli dua ke baterai, saya juga chargernya, tapi ternyata kamera saya itu benar-benar rusak, bukan baterai atau chargerannya. Maka itu daripada baterai itu mubazir tidak digunakan, akhirnya saya berinisiatif untuk membeli kamera dengan merek yang sama. Nah ini dia. Tuh teman, packingannya dalamnya menggunakan plastik ini, apa ini? Ini anti air, beneran anti air ini. Barat kehujanan. Iya teman-teman. Tuh. Ini DJI Osmo Action. Barat hitam. Tuh, di sini ada notanya. Tuh, harganya saya beli dengan harga 3.899.000 tuan toko. Alhamdulillah sudah sampai. Ini COD-an teman-teman. Kemudian teman-teman, lalu kita beralih ke kameranya. Dan yang pertama di sini kita ketemu dengan dan di sini teman-teman, ini kita ketemu dengan kartu garansinya. Dan di sini ada buku garansinya juga. Oke, kita tekan. Kita akan lanjut untuk membuka yang ini. Ini kita buka dari sini. Kita buka teman-teman. Ini dia. Oke. Kita akan coba buka dalamnya. Gimana buka dalamnya ini? Oh, ini dibuka guys. Ini kayaknya ini dibuka gini nih. Oh benar ini. Nah ini kita buka. Tuh teman-teman, ini seperti ini penampakannya. Tuh yang pertama, ini dia kamera DJI Osmo Action. Tuh kamera inilah yang kemarin saya gunakan, tetapi sekarang sudah rusak. Dan ini teman-teman, ini sudah saya gunakan lagi kameranya nih. Tuh alhamdulillah, jadi sini dapat satu buah unit kamera. Lalu di sini ini ada, kita buka coba. Dan di sini terdapat apa nih teman-teman, ini apa ini? Oh ini baterainya. Oh ini baterainya, satu buah baterai. Lanjut di sini. Ini ada chargernya. Terus ini ada baut mountingnya. Nah, lihat teman-teman. Masih hidup tuh. Coba. Terus di sini, oh terus ini ada mounting untuk di helm. Terus di dalam sini ada buku. Tuh ada buku petunjuk. Ini buku apa nih?
buku-bukunya. Oh, ini ada buku petunjuknya. Oke. Kira-kira ini kita masukin aja lagi karena ini tidak terlalu digunakan kalau untuk saya, karena saya tuh menggunakannya hanya untuk di alam biasa. Jadi ini saya ambil terus saya tray, kita masukin lagi, lalu kita bungkus, lalu kita simpan aja udah. Oke. Simpan lagi sini, simpan. Oke, sekarang kita buka coba di kameranya teman-teman. Ini kameranya. Kita buka. Si baru kan waktu. Alhamdulillah, ini kamera sudah terbuka. Sekarang kita pasang baterainya dulu. Oh, sudah nyala. Kita coba nyalakan. Oh, ini ada pengaturan teman-teman. Letek nggak? Terus letek. Ini bahasa Inggris, oke. Oh, ternyata ini ada scan barcode deh. Teman-teman, ini harus di scan dulu. Oh, bisa skip ya? Oh, bisa teman-teman, bisa di skip. Terus ini tanggal berapa? 8. Hah? 8. Ini tanggal 28 bulan 7. Jam berapa ya? Oke teman-teman, sudah menyala ini kameranya. Dan ini belum buka kletek, ya santai aja. Ah, akhirnya bisa ketemu kemarin dulu lagi. Tidak ada kartu memorinya teman-teman, kita akan coba masukin kartu memori. Oke, sudah bisa kita masukin kartu memori. Saya memang menggunakan yang ini. Apa lagi? Oke, teman-teman, sebenarnya saya tidak terlalu lagi asing dengan kamera ini, dikarenakan kamera sebelumnya itu, kamera inilah yang rusak, saya gunakan kurang lebih 1 tahun, dan kemarin saya rusak, dan ini saya beli lagi, alhamdulillah, jadi insya Allah, kurang lebih 2 hari lagi kita akan coba kembali ke hutan, dan akan beraktivitas lagi untuk di sana, dan memulai belajar mulai kehidupan di sana. Tuh,